semua diharapkan semuanya sihat-sihat belaka walau di mana jua anda berada. Jaga kesihatan, jaga SOP, jaga jarak kerana COVID-19 masih lagi belum pergi sepenuhnya. Jadi baiklah, untuk yang masih baru kepada channel ini, silakan dimohon untuk di subscribe dan diaktifkan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, tentunya di satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Alright, baiklah. Saya sebenarnya, tuan-tuan, masih lagi dengan mood The Voice Kids Indonesia. The Voice Kids Indonesia season keempat ini, saya rasakan anak-anak Indonesia itu sangat-sangat berbakat sekali. Untuk blind audition ini, yang para peserta itu yang akan memilih mau dibimbing oleh coach yang mana satu ataupun siapa coach yang akan menjadi pilihan mereka. Namun sebagai saya, sebagai penonton, ya, saya sebagai penonton sendiri melihat untuk blind audition ini aja talentanya, talent anak-anak Indonesia ini, anak-anak kecil Indonesia ini sangat-sangat luar biasa hebat. Dan untuk itu saya ingin mereact satu video dari The Voice Kids Indonesia, datangnya jauh dari bau-bau. If I'm not mistaken, terimalah Izzat dengan lagunya dari kumpulan UK yang begitu popular satu masa dulu di Malaysia, dan hingga ke hari ini saya rasa lagu ini masih lagi popular dan disenangi oleh pendengar muzik Indonesia juga. Terimalah di sana menanti, di sini menunggu Izzat, The Voice Kids Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini yang pertama, pintu hatiku dikunci oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari, berbeza wajah, ayunnya tetap asli. Okay, saya suka dia punya deep low range, ya. Range-nya yang bawah itu tetap weight-nya ada dan very strong and powerful, even though in the lower pitch, lower range. Izzat pandai untuk mengubah sedikit line di bawah, ayunya tetap asli, kepada yang lebih sesuai dengan vocal range dia. Interesting. Wow. Buka-buka lagu je dah sangat special. Baiklah, kita lanjutkan. Ada bawahnya bagus banget. Di sini apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Aku pilih keduanya. Bahagi kasih seadil-adilnya. Sungguh ku mengusaha. Thank you so much. You bring this song to another level. Level yang feelnya dapat sekali dengan pembawaan. It's very original. Something like seperti ini adalah lagu dari single beliau. The style yang diubah itu, sometimes perubahan menjadikan sesebuah lagu itu pun tak best. Tapi apa yang dilakukan oleh Izzat, you know, Izzat ini masih anak-anak, mungkin sekitar 12, 13, 14 tahun mungkin lah, you know, masih anak kecil. Tetapi the way he bring this song is, you know, di tingkat yang lebih atas dan sangat
sangat sedap sehingga kan coach Marcel memusingkan kerusi terus je apabila part itu ya disampaikan oleh Izzat. Baiklah, kita teruskan lagi. This is interesting. I like it so much, really. Hai. Saya tak tahu apa jadi dengan dua coach yang lain, iaitu coach Isyana dan Yura Yunita serta siapa nama dia? Saya selalu lupa namanya yang ini. Saya tak tahu apa lagi jadi dengan dua coach yang ini. Mungkin masih lagi tak nampak dengan talent ataupun bakat dari Izzat, atau adakah mereka tidak familiar dengan lagu atau apa? Kita teruskan lagi. Di sana hanyalah menanti sampai bila pun ku tak pasti bertanya kabar melalui cinta jarang sekali bertemu muka. Tuan-tuan, ada growling dalam lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Lagu Melayu ada growling. Wah, this is must be so keren. Coach Rizky, kenapa Coach Rizky, Coach Yura, you know, dan juga Isyana tidak tertarik dengan nyanyian Izzat ni? Something wrong. I don't know kenapa. Daripada saya, bakat Izzat ini sungguh luar biasa menyanyikan lagu Melayu dengan taste modern yang begitu marvelous. It's superb. Baiklah, kita teruskan lagi. Ku tahu dia setia. Ya, satu word dari saya. Seperti juga Coach Marcel. Wow. Yeah, it's very wow. Wow. Thank you, Coach Marcel. Because of you turned your chair, you know, you really appreciate the talent from this kid named Izzat. You know, sungguh luar biasa bahawasanya lagu itu can be lagu dari mana-mana negara kan. Izzat memilih lagu ini dan dimulakan, you know, disampaikan dengan cara Izzat tersendiri. Yeah, personally, saya sebagai seorang Malaysia, warga Malaysia, sangat suka, sangat I'm happy dengan versi nyanyian Izzat ini, yang pada saya dia mengangkat martabat lagu ini ke satu tingkat yang lebih tinggi dan luar biasa hebat. Baiklah, kita dengar apa yang disembangkan oleh coach yang lain dan juga mungkin dari Coach Marcel tentang Izzat ini. Mari kita teruskan. Tuh. Tadi aku sempat debat sama Kiki, ini cewek cowok. Wow. Namamu siapa, Nak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Izzati Jerode, biasa dipanggil Izzat. Hai, Kak. Hai. Aduh, bagus banget ini. Kamu umur berapa? Ya. Kamu umur berapa? Umur saya 14 tahun dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bau-Bau. Bau, Sulawesi Tenggara. Wow. Sama dengan Fildan nih. Fildan. Coach, gak tau mesti ngomong apa. Coach suka. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah, gila, terima. Itu feel-nya, ya, tekanan-tekanannya, cengkoknya kamu. Sejauh ini sih, menurut coach itu udah pas. Ya, banyak, tinggal kecil-kecil lah. Ya, yeah, here and there, jadi, intonation a bit here and there. Ya. And style. Yang bikin kaget tuh nada bawahnya. Iya, nada bawahnya. Bulat. Aduh. Nada rendah ya, the lower range. Bawahnya luar biasa, harus terus diperkenalkan. Kamu memang suka apa, lagu-lagu yang ada nafas Melayunya? Iya, aku suka dangdut Melayu, Coach. Yeah. Kau bimbing aku meraih cinta. Kau tuntun aku mengu.
kiri dunia. Bukan saja merinding, this is the bomb, the bomb. Bayangkan kalau Izzat ini dewasa nanti boleh join Dangdut Academy. Wah, keren ini. Marcel, cukup ya. Iya. Itu kekuatan kamu. Nanti. Ini kalau jumpa dengan Cikgu Adibal ini mungkin akan lagi lebih indahnya nyanyiannya dan berkualiti bermutu. Wow. Karena seusia muda begini, cengkoknya, aduh, pas. Bukan. Wow. Thumbs up. Suaranya bagus banget. Walaupun saya bukan ada kenangannya dengan Izzat, tetapi as a human, as a audience, gaya nyanyian Izzat itu memukau dan pastinya enak didengar dan patut diberi sokongan, didukung bakat ini sehingga menjadi superstar. InsyaAllah one day Izzat akan boleh pergi sangat jauh dalam industri muzik ini. Kerana Coach Marcel je yang memusing kerusi, jadi automatic Izzat dibimbing oleh Coach Marcel. Ya, jadi itu saja dari saya. Jangan lupa kepada yang masih belum subscribe, subscribe dan di like, di komen dan di share. Kita jumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum. Adios amigos. Bye.